Assalamualaikum dan hai guys, saya Ari Ismail dan selamat datang ke channel Mobile Jaya. Jadi hari ni dekat tangan saya ada sebuah phone yang pesaing dia susah nak lawan. Sebab phone ni ada binaan yang lagi ringan, lagi nipis, iaitu Honor Magic V3. Yang menariknya phone ni bukan setakat ada improvement dari segi berat dan ketebalan, tapi dia dah improve juga dari segi fungsi dia. Macam sekarang dah guna chipset baru, ada kamera periscope, bateri lagi besar dan sekarang dah ada wireless charging. So dengan binaan makin nipis ni lagi susahlah pesaing dia nak catch up. Tapi boleh ke phone ni bagi affordable experience yang bagus? Jadi ini dia hasil penggunaan saya untuk Honor Magic V3. Walaupun dah hampir setahun Honor Magic V2 keluar, masih tak ada affordable yang boleh lawan kenipisan dia. Sampailah Honor sendiri keluarkan Magic V3 untuk lawan kenipisan Honor Magic V2. Dan cara Honor boleh hasilkan affordable yang nipis macam ni masih terletak dekat bateri silicon carbon yang efisien dari segi storage yang sekarang pun dah masuk generasi ketiga. Sebab tu Honor boleh tingkatkan lagi kapasiti bateri dekat Honor Magic V3 ni. Tapi yang bagusnya phone ni bukan setakat dah lagi nipis tapi dah lagi tahan lasak sampaikan phone ni boleh survive dalam ujian mesin basuh. Dekat Honor Magic V3 kali ni dah ada IPX8 protection. Jadi kalau phone ni terjatuh dalam air ataupun terdedah dengan hujan lebat, phone ni masih boleh survive lagi. Dekat belakang dia ada design kamera baru yang dia punya rupa macam design kamera Honor Magic 6 Pro. Dan saya suka feel bila pegang tu rasa macam phone biasa. Tak rasa langsung macam pegang sebuah foldable. Dekat sebelah kanan ada fingerprint scanner yang laju. Dekat atas ada IR blaster untuk jadi remote control. Dan phone ni ada stereo speaker. Cuma saya perasan bunyi dia kuat tapi tak immersive macam Galaxy Fold atas ketiadaan Dolby Atmos. Tapi untuk skrin luar dia, saya cukup suka sebab dia ada lebar yang normal macam phone biasa. So nak type tu sangatlah selesa dan kurang masalah typo. Untuk internal skrin dia sangatlah besar. Kesan lipatan tu still ada. Tapi dia punya lipatan tu lebih minimal banding pesaing dia. Yang mana memang tak akan perasan kalau guna lama-lama. Dan skrin luar dan dalam dia guna OLED jenis LTPO. So korang akan dapat skrin yang ada kontras warna yang tinggi. Selain dapat jimatkan bateri dengan keupayaan variable refresh rate serendah 1Hz. Dan skrin luar dan dalam dia still support active stylus macam Magic V2 yang membolehkan korang melukis, menulis dengan ada support untuk palm rejection. Tapi improvement yang saya nantikan ialah software dia yang kali ni saya boleh kata software dia dah improve banyak. Komplain saya sebelum ni dekat review Honor Magic V2 pasal dekat bawah tu tak ada dock macam Galaxy Fold. Kali ni fungsi dock tu dah ada dah. So sekarang ni dah senang nak switch antara apps ataupun nak buat split screen. Dan software dia kali ni saya nampak dia dah nak close gap dengan software Galaxy Fold. Contohnya sekarang dah ada fungsi Circle to Do More yang boleh buat image search ke Google untuk recognize suatu gambar. Software dia sekarang pun dah ada fungsi AI Eraser yang dia punya AI tu sangat impressive untuk fill background subjek yang kita nak padam. Tapi satu benda yang Honor offer yang tak ada dekat pesaing dia ialah fungsi translation yang boleh support bahasa Malaysia. So kalau korang nak transcript ke, face-to-face translation ke, memang boleh tangkap bahasa pasar yang kita gunakan hari-hari. Untuk performance, phone ni memang ada performance yang top tier. Dalam ada chipset flagship paling laju untuk tahun 2024, ada 12GB RAM dan storage dia guna teknologi UFS 4.0 yang sangat pantas. So kalau guna untuk kegunaan productivity, phone ni boleh handle dengan cemerlang. Nak buat split screen pun rasa sangat seamless. Dan saya notice phone ni tak rasa panas sangat. So kalau main Honor of Kings tu, kita still rasa selesa walaupun dah main dalam 3 hingga 4 round. Walaupun phone ni dah makin nipis, dia punya kamera pun ada improvement. Yang sekarang dia punya sensor utama dah pakai aperture f1.6. Kamera telephoto pun dah guna teknologi periscope. Dan paling saya suka, fungsi hardcut filter pun dah ada dalam ni. Untuk hasil penggambaran dia, saya boleh nampak gambar dia dah kurang noise. Especially masa guna time low light, yang mana phone ni dah tak push ISO yang tinggi atas kebolehan untuk guna aperture yang lebih besar. Saya pun perasan gambar dia mostly ada keperincian image yang sharp banding Magic V2. Saya dapat kekalkan detail dekat bahagian gelap kalau ambil gambar dekat tempat yang ada pencahayaan yang ekstrim. Cuma untuk kamera selfie depan dia still nampak soft. Tapi disebabkan phone ni phone foldable, korang boleh guna kamera belakang untuk dapatkan selfie yang lagi high res. Dan phone ni support hardcore filter macam Honor 200 Pro dengan 3 pilihan filter. So korang boleh ambil gambar portrait yang cantik dengan kesan blur dan pencahayaan yang estetik. Untuk rakaman video dia pun stabil walaupun saya rakam ni semua guna handheld. Jadi nak buat vlog, nak buat content, phone ni capable untuk rakam video yang berkualiti tinggi.
Untuk bateri, kapasiti bateri dia dah makin besar, iaitu 5150 mAh, yang mana saya boleh dapat dalam 7 jam screen on time untuk penggunaan casual dari pagi sampai ke malam. Dan charging dia pun dah jauh meninggalkan pesaing dia dengan charging rate 66W. So nak full charge phone ni just ambil masa dalam 47 minit saja dari 0 hingga 100%. Jadi secara keseluruhannya, Honor Magic V3 ni bukan setakat affordable yang lagi nipis, tapi actually dia dah makin sedap untuk guna buat harian. Dia ada performance yang laju, software dah improve, ada fast charging bawah 50 minit dan dia punya bateri jauh lagi besar banding pesaing dia. Dengan harga jualan yang sama macam Honor Magic V2, Honor Magic V3 ni sangat disyorkan untuk yang nak cari phone yang ada spek yang high-end, ada kamera yang bagus dalam package phone affordable yang ringan dan ternipis di dunia. Jadi sekian sahaja daripada saya, Arif Ismail, untuk video Honor Magic V3 pada kali ini. Jadi bagi korang yang ada sebarang soalan, cadangan ataupun apa jua pertanyaan, korang boleh kongsikan kepada saya dalam ruang komen di bahagian bawah ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Assalamualaikum dan bye-bye.